Pimpinan KPK sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri. Di bawah kepemimpinan Nawawi Pomulangko, KPK diharapkan bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat. Berikut keterangan Wakil Ketua KPK Nurul Kufron terkait surat pemberhentian Firly Bahuri. Sebagai bagian dari pimpinan dan juga segenap insan KPK menyambut baik dan mendukung penuh pengangkatan sementara Bapak Nawawi Pomulangko sebagai pimpinan KPK. Berharap mudah-mudahan di tangan kepemimpinan Pak Nawawi ini bersama kami empat pimpinan lainnya mudah-mudahan mampu mengembalikan soliditas internal dan kepercayaan publik bagi pemberantasan korupsi ke depan.